bersyukur bagimu Tuhan atas kegembiraan hidup yang kau anugerahkan kepada saya. Terlebih pada hari-hari ini, sebab 25 tahun yang lalu, engkau memperkenankan saya menerima tahbisan imamat dalam Serikat Yesus. Saya merasa tidak pantas, tetapi melalui gerejamu, engkau memilih saya sebagai salah satu imammu. Pada tanggal 30 Juli 1990, saya ditahbiskan sebagai imam oleh Monsinyur Julius Kardinal Datmo Atmojo SY di Gereja Kota Baru, Yogyakarta. Yang ditahbiskan bersama saya ialah Romo Greg Priyadi, Romo Abdi Pranoto, Romo Heru Hindarto, dan Romo Wartisa Putro, semuanya dari Serikat Yesus. Sesuai dengan moto tahbisan, saya mencoba menghayati imamat sebagai teman seperjalanan iman umat dalam Kristus. Yang saya temani dalam perjalanan tidak terbatas pada umat Kristiani saja, tetapi juga umat yang beragama lain. Dan itu sesuai dengan tempat pelayanan saya di Studio Audiovisual Puskat selama 25 tahun ini. Tak terasa, waktu 25 tahun begitu singkat. Selama kurun waktu 25 tahun ini, saya baru mengalami satu tempat penugasan, yaitu di bidang kerasulan media komunikasi di Studio Audiovisual Puskat. Namun dari tempat ini, karya pewartaan lewat media dapat menjangkau umat seluas dunia. Saya pernah diutus untuk bertugas di banyak negara seperti Filipina, Prancis, Jepang, Malaysia, Nepal, Thailand, Meksiko, dan lain sebagainya. Memang bagi Yesuit, dunia adalah rumah kita. Ternyata masih banyak pekerjaan dan tantangan yang harus saya hadapi. Pada kesempatan ini, saya bersyukur kepada Tuhan yang telah memanggil dan setia mendampingi saya. Saya berterima kasih kepada Serikat Yesus, tempat saya berjuang, khususnya kepada komunitas SY Bener yang selama 25 tahun ini mendukung dan menjadi teman seperjalanan saya. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu saya dan juga kepada seluruh keluarga yang telah merelakan saya mengikuti panggilan Tuhan dan selalu mendoakan saya. Terima kasih kepada Romo Murti dan teman-teman seperjuangan saya di Studio Audiovisual Puskat yang selama ini berjibaku mewartakan iman dan nilai kemanusiaan lewat media. Terima kasih juga kepada Anda sekalian yang telah bekerja sama dengan kami, mendukung karya-karya kami, dan khususnya mendoakan saya. Terima kasih atas masukan dan kritikan yang Anda berikan kepada saya. Ada cukup banyak tantangan dan kesulitan yang saya alami.
Namun Tuhan sering bikin kejutan, baik kejutan kecil-kecilan maupun kejutan yang besar pada saat-saat di ambang batas daya kemampuan saya. Saya berpedoman pada nasihat Santo Yohanes Bergsman S.J., Age quod agis, lakukanlah apa yang sedang Anda lakukan. Dengan berbagai cara, Tuhan menolong saya. Pada saat saya mempersilahkan Tuhan naik ke perahu kehidupan saya, tiba-tiba kesulitan sudah teratasi. Memang benar sabda Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu. Setiap hari mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hidup itu mengalir seperti aliran sungai Boyong ini. Selama 25 tahun, Tuhan telah mengaliri saya dengan rahmat-Nya. Nah, berikut ini akan saya sajikan sebuah contoh karya pendampingan rohani yang saya lakukan bersama dengan tim Studio Audiovisual Puskat. Memang retret kali ini berbeda dengan model retret yang sering mereka ikuti. Retret kali ini lebih menekankan aspek seluruh indrawinya. Peserta mengalami langsung dari perjalanannya menyusuri alam terbuka yang menakjubkan. Inilah yang disebut dengan jalan simbol. Pengalaman yang langsung ditangkap oleh indera mereka ini tentunya akan menggetarkan emosinya. Keadaan ini akan membawanya pada sikap permenungan. Ada saat berdialog dengan diri sendiri, alam, dan sang pencipta alam semesta. Ini juga sudah merupakan program dari kami sendiri untuk pendampingan pembinaan para guru. Sekaligus juga merupakan kerinduan para guru untuk selalu menimba kekuatan dan inspirasi baru untuk penyegaran dalam hidup, tidak hanya keterampilannya tapi juga hidup rohaninya. Pengalaman mereka dirayakan bersama dalam perayaan Ekaristi. Mereka yang menjadi umat tidak sekedar menyaksikan pastornya memimpin perayaan. Tetapi kali ini, merekalah pelaku perayaan itu sendiri. Dan merawatnya untuk anak cucu di kemudian hari. Amin. Gusti nyuwun welas. Dan mereka pun mengalami kelegaan, keterharuan, dan kekuatan baru. Perasaan hati ini semakin berarti ketika mereka merefleksikannya. Kesan saya terhadap retret ini sangat luar biasa. Mengapa dikatakan luar biasa? Karena untuk retret-retret yang biasa saya dan teman-teman saya dapatkan tidak pernah seperti ini, yaitu menyatu dengan alam. Bagaimana kita bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita yang selama ini tidak pernah kita keluarkan, ya. Jadi kita juga semakin tahu kebesaran Tuhan terhadap segala ciptaannya, sekecil apapun. Retret ini adalah retret yang betul-betul baru saya alami di dalam hidup saya. Retret dengan metode yang seperti ini. Artinya dari berbagai sarana di sini, baik itu mengenai tempat, kemudian pendamping, dan metode yang diberlakukan betul-betul sangat mendukung di dalam acara retret ini. Bagi saya, Tuhan itu seperti seorang gembala yang baik. Itulah yang menyebabkan saya hidup dengan penuh syukur. Kesulitan, tantangan, dan kegagalan tidak sampai melumpuhkan saya, karena Tuhan menopang saya.
imamat saya jalani dengan pelayanan lebih banyak dalam bidang media komunikasi daripada pelayanan sakramental. Meskipun demikian, saya tetap menjalankan pelayanan sakramental seperti mempersembahkan Ekaristi, pemberkatan perkawinan, pemberkatan jenazah, dan juga pelayanan sakramen tobat. Melalui banyak peristiwa dan bantuan banyak orang, Tuhan berkarya jauh lebih banyak daripada apa yang saya pikirkan. Tuhan sering membuat kejutan, baik kejutan kecil maupun besar. Kesulitan yang sering saya hadapi ialah bagaimana mengumpulkan dana agar karya yang dipercayakan kepada saya tetap hidup dan berkembang. Tidak ada jaminan modal yang bisa kami andalkan. Maka setiap bulan kami harus bekerja keras sambil mempercayakan diri kepada kemurahan Tuhan. Salah satu kejutan besar ialah pembuatan film layar lebar Sugiyo yang memerlukan dana amat besar dan melibatkan begitu banyak orang. Saya amat bersyukur karena film tersebut dapat diselesaikan dan dinikmati banyak orang. Baiklah, Anda saya ajak untuk melihat kembali serba-serbi penuh syukur dalam proyek tersebut dengan tujuan agar Anda ikut juga merasakan rasa syukur bersama saya. Awak edwi diserang! Awak edwi diserang! Londongi kaitak prajanjian gencatan senjata! Situasi sulit dikendalikan, Om Kanjeng. Film Sugiyo yang diproduksi oleh Puskat Picture Yogyakarta sudah ditayangkan bioskop di seluruh Indonesia. Film ini mengangkat kisah tentang kehidupan uskup pribumi pertama di Indonesia, yaitu Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto. Selain melibatkan kru film profesional, film yang diproduksi dengan biaya yang cukup besar ini juga melibatkan cukup banyak sukarelawan. Mereka terdiri dari para aktivis gereja yang tergerak hatinya untuk membantu baik dari sisi penggalangan dana, publikasi, dan pengerahan penonton film Sugiyo. Saya sendiri juga enggak tahu, semangat sekali untuk bisa terus terlibat di dalam suksesnya film Sugiyo ini. Saya juga menemukan persaudaraan, persahabatan sejati yang sungguh indah dalam film ini. Karena saya merasakan ada semacam gerakan roh dari Monsinyur Sugiyo Pranoto. Film Sugiyo ini saya pandang sebagai sebuah lanjutan dalam dunia modern, di mana kisah seorang yang menghayati imannya di dalam sejarah dikisahkan melalui gambar yang bergerak. Setelah penayangan film Sugiyo, para sukarelawan menyempatkan waktu untuk mengadakan ziarah makna dan napak tilas di lokasi-lokasi yang dipakai untuk syuting film Sugiyo. Acara napak tilas ini dilaksanakan selain untuk semakin mempererat persaudaraan, juga dilaksanakan untuk semakin mendalami semangat perjuangan Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto. Demikian tadi sekilas sharing pengalaman dari saya. Proyek film Sugiyo memang menjadi salah satu tonggak yang penting dalam hidup dan karya saya bersama dengan teman-teman Studio Audiovisual Puskat. Nah, lalu apa kata Anda mengenai saya? Bila Anda ingin memberikan komentar, saran ataupun kritik, silahkan kirim lewat alamat. Sekali lagi, terima kasih atas segala doa, kerjasama, dan dukungan Anda. Saya menyadari bahwa rahmat panggilan itu seperti permata di dalam bejana dari tanah liat. Saya tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu,
Saya mohon maaf atas kekurangan saya, dan masih tetap mohon dukungan doa Anda untuk langkah hidup dan pengabdian saya selanjutnya. Kami mohon juga dukungan Anda untuk karya pewartaan melalui media, khususnya karya studio audiovisual Puskat. Semoga saya tetap mewartakan cinta kasih Tuhan dan terus menyalakan lentera perdamaian ke seluruh dunia. Bangsa ini rindukan bahagia, semua saling sapa, dambakan perdamaian dunia. Dalam sinar lentera merajut budaya rohani bangsa, agar semua makhluk bahagia dan memuji Sang Maha Kuasa. Terpancar ke seluruh dunia, menuangkan cita dan rasa hati sampai ke ujung.